Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang dikenal dengan kulinernya. Salah satunya yakni olahan kepiting dengan saus beragam rasa yang bisa diatur tingkat kepedasannya. Seperti apa sajian kepiting ini? Berikut kita simak liputannya untuk Anda. Kepiting, siapa yang tak kenal hewan ini? Kala diolah, rasanya selalu menggoda. Olahan kepiting pun kini kian beragam dan tentu saja menggugah rasa. Olahan kepiting dengan aneka saus salah satunya. Olahan ini jadi menu andalan di salah satu rumah makan di Jalan Macan, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan campuran aneka saus, rasa kepiting pun kian beragam. Dari rasa tiram, asam manis hingga saus padang. Totalnya ada 12 varian rasa yang siap menggoyang lidah. Pesannya asam manis, terus rasanya sudah enak, pas, gurih, dan satu porsinya itu sangat murah. Kita memang dari daerah mana sih? Daerah Sinjai. Sinjai. Oh, memang ke Makassar ini suka makan kepiting atau apa? Iya. Yang paling diminati di sini tuh saus padang sama lada hitam. Ya. Itu tingkat pedasannya mungkin ada? Ada, kalau bagi yang mau datang mau pedas bisa, kita bisa. Mungkin mau pedas-pedas sekali sampai pedas meringis juga ada. Bulan Ramadan ini kita bukanya mulai sore, jadi kita mulai sore jam 4 kita sudah buka untuk persiapan buka puasa. Untuk satu porsi kepiting, pengunjung cukup mengeluarkan uang sekitar Rp65.000 hingga Rp110.000. Semuanya tergantung rasa dan juga ukuran kepiting yang ingin dihidangkan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.